Gubernur Papua Lukas NMB tiba di Bandara Samratulangi Manado dengan menggunakan pesawat Trigana Air pada jam 16.50 WITA sore tadi. Lukas NMB transit di Manado selama lebih dari 2 jam sebelum akhirnya terbang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air pada jam 19.00 WITA. Selama di Manado, Lukas NMB dijaga ketat puluhan petugas dari Polda Sulut dan Polresta Manado. Pengamanan Gubernur Papua ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulut, Irjen Pol Setio Budianto. Hari ini Polda Sulawesi Utara melakukan kegiatan pengamanan transitnya mereka yang mendapatkan penangkapan oleh KPK, kemudian proses dari Jayapura transit ke Bandara Samratulangi Manado. Ya, kita tentu menjaga supaya situasi tetap kondusif, kemudian memperlancar kegiatan proses transit tersebut sampai kemudian pesawat take off kembali ke Jakarta. Sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, situasi masih aman di wilayah Kota Manado. Dan tidak ada masalah-masalah yang terjadi. Kedatangan NMB di Bandara Samratulangi sempat diwarnai aksi solidaritas mahasiswa Papua. Mereka membentangkan poster meminta Lukas NMB dibebaskan. Yongke Londa, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.